ulama Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Menurut unggahan Ustadz Yusuf Mansur di Instagram pribadinya, Ali Jaber wafat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Mansur menyebutkan bahwa Syekh Ali Jaber meninggal tidak dalam keadaan terjangkit COVID-19. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua kehilangan banget, tambahnya. Sebelumnya telah beredar sebuah video di YouTube soal Syekh Ali Jaber yang bercerita kisah panjangnya di Lombok. Bahkan kakek Ali Jaber syahid saat melawan penjajah. Ketika saya di Lombok ini, saya jauh merasa nyaman karena ada ceritanya. Pertama, saya berjuang di Indonesia memang dimulai dari Lombok. Anak saya lahir di Lombok, ujar Ali Jaber dalam channel Sasak Update dikutip Okezone pada Senin 4 Januari 2021. Kakek saya meninggal mati syahid melawan penjajah Jepang di Lombok. Bahkan ayah dari ibu saya sendiri termasuk, dia juga kelahiran Indonesia di Bumi Ayu dan adiknya juga kelahiran Lombok, sambungnya. Syekh Ali Jaber melanjutkan, Lombok adalah salah satu pulau yang dia sukai di Indonesia. Hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih, memohon meninggal di Madinah, kalau saya ditetapkan meninggal di Lombok, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya, pungkasnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.